mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku lengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam permulaan acara, saya bersyukur dan juga berharap Allah SWT dan juga salat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih memanjakan lagi kumpulan ini, mari sama-sama kita membaca ayat kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah, buat pemulihan di channel, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah dan juga keluarga, dunia dan juga jiran-jiran tetangga yang sering menerima kami, kedatangan kami pada petang ini. InsyaAllah, saya bagi wakil Haji Azizan, bagi wakil kepada Basya bin Azari dan juga Puan Rashidah binti Rashid untuk menunting semua di Taman Isti Ahmad Saminan bin Abah Taman dan juga Puan Sabiah binti Awak. Jadi untuk anak daripada Abdul Basyar iaitu Arif Farhan bin Abdul Basyar bersama dengan anak Ahmad Saminan Syazarina binti Ahmad Saminan. Jadi untuk mengikatkan silaturahim rahim selama kita, jadi untuk merekatkan lagi hubungan, jadi kami datang ni adalah untuk meminang lah, tujuan meminang. Dan juga seterusnya kalau pihak daripada perempuan bersetuju, kami ingin menentukanlah berapa banyak hantaran dan juga maskawin daripada pihak-pihak perempuan. Jadi insyaAllah saya bagi pihak lelaki ini juga lah penjelasan daripada pihak perempuan berkenaan dengan persetujuan dan juga syarat-syarat itu. Jadi silakan. Assalamualaikum. Saya wakil pada anak saya, Saudara Bina. Saya berikan berapakan Ustaz. Kami berjumpa dengan jumlah masa ini. Saya nak tanya air dah. Baik, akak tu alhamdulillah lah. Kalau ada janjian tu, kita bersetujulah
dengan pihak lelaki dan juga pihak perempuan. Tapi itulah kami bagi pihak lelaki yang dah bawa lah segi benda ni. Jadi sudilah pihak ni apa mak pada mesti lelaki ha. Semua ada pada kan ya tak? Lagi satu bab kena juga penetapan kedua itu bincang mudah ada pun. Bincang mudah lah. Antara pihak lelaki dengan pihak itu bila nak buat bincang lah, jadi tak payah lah kita ni pasal ni. Kalau awal lah buat. Tak penting. Kita nak pinjam masa tu kan. So, nak dengar lagi pihak perempuan lah, perempuan-perempuan nak sama lagi. Akulah jodohmu, jagamu selalu.